Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi berkaitan dengan pelaksanaan untuk seleksi P3K tahun 2023, terkhusus bagi rekan-rekan yang tidak lolos di P3K tahun 2022. Ada informasi penting langsung dari Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek, Ibu Nur Suryani, dan juga progres untuk penetapan maupun juga penyerahan SK P3K bagi rekan-rekan yang lolos di tahun 2022. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, informasi yang pertama yang kami dapatkan ini langsung dari Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek, yaitu Ibu Nung Suryani, yang gencar mendekati pemerintah daerah bahas alokasi P3K Guru 2023. Semoga berhasil. Dirjen GTK Kemendikbudristek Ibu Nung Suryani gencar mendekati pemerintah daerah, dan ini dilakukan Profesor Nunuk salah satunya untuk membahas alokasi P3K di berbagai daerah. Baru-baru ini Dirjen Ibu Nur Suryani menemui Wali Kota Palembang Harno Joyo terkait beberapa hal, yaitu advokasi untuk pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka, serta formasi seleksi guru P3K 2023. Dirjen Ibu Nur mengatakan kunjungan kerja ke Palembang dalam rangka mengapresiasi sebagian besar sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Selain itu, dia juga mengadvokasi serta mengakselerasi program prioritas GTK dengan pemerintah Kota Palembang. Nunuk menjelaskan kerjasama Kemendikbudristek dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten dalam hal pengangkatan kepala sekolah yang dimulai sejak 2021 untuk pemenuhan kepala sekolah diklat calon kepala sekolah sudah dihentikan. Kebijakan tersebut digantikan melalui program pendidikan guru penggerak. Merujuk data Kemendikbudristek, baru 13 guru penggerak yang sudah diangkat, masih ada 166 lagi yang belum diangkat. Selanjutnya, hal ini memungkinkan karena mereka belum memenuhi persyaratan administrasi, sehingga kami mohon barangkali ada pertimbangan lain dari Bapak Wali Kota, khususnya untuk pengangkatan kepala sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Dia menambahkan, pemerintah kota tidak perlu mengeluarkan APBD untuk mendiklatkan atau melakukan seleksi calon kepala sekolah. Ada 100-an lebih guru penggerak yang siap jadi kepala sekolah di satuan pendidikan, namun persentasenya baru terrealisasi sekitar 10-15%. Misalnya, ada Balai Guru Besar Penggerak, BGP Sumatera Selatan. Nah, terkait dengan P3K Guru 2023, dalam setiap kunjungannya ke daerah, Dirjen Nunuk terus mendorong pemerintah daerah mengusulkan formasi semaksimal mungkin. Kemendikbudristek membutuhkan lebih dari 600.000 guru P3K. Namun kalau menurut saya ini tidak cukup ya untuk mendorong, harus ada regulasi yang tentunya mengikat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di P3K tahun 2022 kemarin ada sosialisasi secara menyeluruh ya dari berbagai daerah untuk meningkatkan jumlah pengusulan formasi. Namun berbeda di P3K 2023 ini yang hanya sedikit ya mengusulkan formasi, mungkin mencapai 200 ribuan. Soal anggaran gaji dan tunjangan guru P3K, Ibu Nunuk menegaskan sudah disiapkan pemerintah pusat lewat transfer dana alokasi umum. Selain itu, dananya akan ditransfer ketika pemerintah daerah sudah mengangkat guru honorernya menjadi P3K. Nah, jadi kepala daerah tidak usah was-was lagi ya ketika mengangkat guru-guru honorer itu menjadi P3K, karena uang itu akan ditransfer ketika pemerintah daerah sudah mengangkat guru-guru P3K tersebut. Jadi bukan dibalik ya, karena ada pemerintah daerah yang menuntut uangnya dulu harus disediakan, baru kemudian diangkat. Nah, kemudian kebijakan ini disikapi oleh pemerintah pusat karena beberapa hal ya, ada beberapa dana alokasi umum yang harusnya untuk P3K itu tidak diberikan ataupun juga tidak diusulkan ya formasinya sama sekali. Namun dalam hal ini solusi dari pemerintah pusat agar gurunya diangkat dulu, kemudian nanti
dana alokasi umumnya untuk guru-guru, untuk gaji guru P3K tersebut akan ditransfer melalui dana alokasi umum. Nah, ini harus ada kesinambungan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah seperti itu. Nah, selanjutnya informasi yang kedua ini, 1139 guru honorer daerah ini diprioritaskan diangkat menjadi P3K. Alhamdulillah ya. Ini dari Kabupaten Ogan Komeringulu, Sumatera Selatan, memprioritaskan 1139 guru honorer untuk diangkat menjadi P3K. Selain itu ada 851 tenaga kesehatan. Nah, untuk guru formasinya sebanyak 1139 orang yang diusulkan diprioritaskan menjadi ASN P3K, kata Kepala BKPSDM. Dia menjelaskan pemerintah Kabupaten Oku telah menyampaikan usulan formasi ke Menfan RB Pak Ajor Anas yang sebagian besar merupakan tenaga guru berstatus non ASN. Menurutnya, usulan formasi tersebut sudah disampaikan ke Kemenpan RB sejak 30 Maret 2023 yang lalu dan dengan harapan dapat disetujui sesuai dengan kebutuhan pegawai pemerintah Kabupaten Oku. Kita apresiasi ya kepada pemerintah Kabupaten Ogan Komeringulu yang telah mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhannya. Disetujui atau tidak, saat ini kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Yang jelas, kuota yang diusulkan ini sudah diverifikasi sesuai dengan kebutuhan. Alhamdulillah ya. Yang pasti, tunggu saja informasi dari pemerintah pusat. Kami juga dalam waktu akan terbang ke Jakarta untuk menanyakan perihal tersebut terkait dengan tidak menyebutkan beberapa atau memastikan apakah pegawai non-ASN ini nantinya tidak perlu melalui tes lagi dan juga pemberkasan kembali untuk diangkat P3K, termasuk terkait dengan penempatan di sekolah asal untuk guru-guru tersebut. Karena ini banyak sekali jika ditempatkan di luar domisili itu daerahnya sangat terpencil. Lebih lanjut, dia mengimbau para tenaga guru honorer khususnya untuk guru tidak mudah termakan isu yang berkaitan dengan pengangkatan P3K, seperti oknum yang menjanjikan kelulusan dengan memberikan sejumlah uang. Jika mudah percaya, karena pengangkatan P3K ini gratis dan tidak ada biaya sepeser pun. Jika ada informasi atau yang ingin ditanyakan, silakan langsung ke BKPSDM Ogan Komeringulu. Kita apresiasi ya, salah satu pemerintah daerah di Sumatera Selatan yang tentunya ini sangat mengapresiasi terkait dengan pengangkatan guru honorer ini. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada beberapa hal nantinya terkait dengan teman-teman semuanya yang saat ini sedang menunggu progres penetapan IP3K seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.